Di hotel atau di kosan? Di hotel. Kenapa di hotel? Enaknya di dapur atau di kamar? Wih. Oke guys, welcome back to Radi Entertainment. Di video kali ini kami mau mengadakan sebuah challenge-nya itu challenge-nya apa teman-teman? Tes kejujurannya itu seperti apa? Saksikan terus video ini dan jangan lupa subscribe channel Randy Entertainment karena channel ini pasti menghibur untuk Anda. Oke, cekidak ya. 2, 3. Gunting batu kertas. Ah. Guys, gua duluan guys. Yang milih. Oke guys. Yeah. Jadi di tangan saya ini udah ada gulungan kertas ya. Jadi di dalamnya ini sebuah pertanyaan yang akan mentes kejujuran si penjawab. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Makanya dicut dulu. Sama kamu. Oke, dia dulu ya guys ya. Pertanyaannya. Ah, itu nanti kata aja. Itu kata aja. Nah, ini. Pertanyaannya coba nih. Di hotel atau di kosan? Di hotel atau di kosan? Di hotel. Kenapa di hotel? Di hotel itu leluasa, terus tempatnya juga enak. Empuk. Kasurnya empuk. Oke, okay. Selesai ya pertanyaannya dah. Satu taruh sini. Ya. Yang sampah ya, ini sih. Cawil lagi, biar sih aku baca. Yang penting itu apa, Kak? Nggak nampak dong, bacain aja lah ya. Pernah nggak bohongin tukang gorengan? Jujur, Ki. Ya, pernah lah. Tidak mungkin tak kan? Di kapan? Ya kan? Berapa gorengan yang mau ambil? Waktu MTS, ambil goreng 3, bayar 1. Itu guys. Oke, jujur. Orang curang menjermuskan ya. Ini enggak cocok deh. Kelutar. Nanti kan bisa muka. Oke guys. Nampak itu. Pertanyaannya ya seperti ini ya guys. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Alasan? Ya pernah diselingkuhin. Ya seperti apa alasannya? Ya rasanya sakit lah. Diselingkuhin sama kawan sendiri ya kan? Inisialnya Inisialnya hati-hati. Selingkuhin dia. Ya. Tapi udah lah, udah berlalu. Sakit kau lihat dia. Oke, next. Yang tadi udah masuk kan? Udah. Nah, betul. Ini dia apa buka? Pertanyaannya nih ya. Nggak nampak, oke? Janda atau perawan? Wih. Janda atau perawan? Buaya. Janda atau perawan? Saya sebenarnya milih janda tapi pengen perawan. Jadi gimana ya? Saya pilih adalah janda harus perawan. Tetap janda. Alasannya? Alasannya guys, janda itu memang lebarannya udah berkas lah kalau janda. Tapi kalau di pengalaman dia servisannya oke.
Berarti ada nih. Nah, nanti. Oleh. Tersinggung ya. Nanti. Di privasi. Nah. Mana di pertanyaan cok? Tak lawan, tak pertanyaan ya. Panjangmu enggak enak. Seperti apa cewek idaman kamu? Wis. Udah jelaskan, jujur. Jujur. Ya, sebelum istrinya. Baik, jujur ya. Dari fisik-fisik lagi. Iya. Fisik. Coba jelaskan. Seksi. Seksi itu. Boleh coba. Bau enggak badannya? Bisa enggak coba? Atau panjang enggak kulitnya? Ya udah makanya. Iya, makanya. Baik, jujur, seksi. Nah, iya. Yang jelas yang apa? Rajin ibadah. Yes. Oke, sip. Oke. Guys, saya bacakan ya. Duh. Buram berarti. Enggak enak perasaan. Cina atau Jepang? Cina atau Jepang? Jepang. Jelaskan. Kaki Sugiono. Oke, segala. Jelaskan Jepang. Jepang tuh bagus, mantap. Iya. Cewek-ceweknya seperti apa? Cewek-ceweknya putih, putih. Ya, cewek Jepang tuh kan putih kan? Kan putih. Pokoknya pegunungannya mantap di sana. Gunung-gunung banyak. Banyak. Iya. Gunung Fuji. Bagus, mana bagus? Sakura kan, Sakura kan. Pernah ketemu Kage Legend? Sakura. Sugiono. Pernah nonton. Oke. Nah, save skip. Aku. Ya, ini lagi. Dia lagi ya. Semoga jangan mau bisa potong. Kok kayak baca? Iya. Aduh, nggak mantap dong. Siapa cinta pertamamu? Oke, guys. Video kali ini gue akan jelasin siapa cinta pertama saya. Biar kalian tahu semua. Ya. Yang nggak pengen tahu pun nggak apa-apa ya kan. Iya, ini saya jelaskan. Cinta pertama saya itu ya namanya itu. Namanya. Siapa? Artalinda. Artalinda itu siapa? Artalinda, makanya saya jelaskan dulu. Oh iya. Artalinda itu cinta pertama saya. Waktu? Di waktu sekolah SMP. SMP dah cinta-cinta. Kelas? Dari kelas 1 sampai kelas 3 menengahan semester kan. Pertengahan semester. Di pertengahan semester dia kami putus. Putus karena dia suka sama cewek cowok yang pakai Honda. Honda Pit X. Oke, guys. Jadi semasa itu guys, Honda Pit X namanya itu udah populer kali guys. Oke, jadi okay, saya kalah saing. Serius kayaknya. Yo, dong. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu, ya ini nanti serius. Pendapatmu tentang Kika. Guys, pendapatmu tentang Kika. Pendapatmu tentang Kika. Nama Kika. Iya, Kika. Ya, aku jelaskan kan. Iya. Aku belum lama kenal sama Kika. Jadi. Nah, orangnya baik. Baik kan? Ini harus kita jelas ini. Iya.
Masa lo jelas gitu? Nah, soalnya aku belum lama kenal sama dia. Dia itu seperti apa? Ini orangnya baik. Kegas, dengar guys. Ini baik, Jok. Orangnya terus. Itu aja. Jangan nampakkan kebuayaanmu. Apa lagi? Baik, baik. Ya. Kan belum lama kan? Wajahnya menurutmu gimana? Wajahnya? Iya. Yeah. Terus normal. Ya, normal. Terus normal bisa cantik. Iya. Terus? Bodinya? Bodinya lumayan. Iya kan? Kok nanya bodinya? Terus ada lagi pertanyaan. Dengar guys, lumayan. Jadi? Terus kulitnya kayak mana? Kulit Indonesia asli loh. Sawo matang. Berarti sawo nangka ya? Iya, sawo nangka. Terus cempeda kan? Iya. Apa lagi? Ada lagi? Udah, sebentar. Ya Allah. Aduh. Apa bunda apa nih? Cewek ini suka di GFC kan? Ada ya kita? Ada. Apa satu lagi? Terakhir nih. Oke guys, ini ya kertasnya. Saya bacakan. Gak cepat. Nanti apa dia lagi nak? Aduh. Pernah ngambil pacar orang? Enggak pernah. Ini pelakor nih. Pelakor kelas atas kok. Enggak pernah ngambil pacar orang. Serius. Dari tampang-tampangnya buaya. Enggak pernah. Pacar aku yang sering ngambil orang, serius. Iya. Enggak pernah. Guys, tinggal 3 lagi. Tiganya adalah yang bahaya. Sampai kebetan sekarang. Udah. Pokoknya cepat. Udah jam berapa nih? Sini. Aku deg-degan guys. Taruhnya menjebak. Oke, biar bacanya. Cewek yang disuka di tempat kerja. Kalau enggak ada gimana? Enggak cocok. Pasti ada di tempat kerja. Tadi udah bilang tentang tika ada apa? Pasti ada. Yang gua suka. Serius? Jangan nyamain lah. Ini kan jawaban saya sih. Iya. Yang kau suka. Jadi guys, yang saya suka itu di tips itu memang dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah hilang dari hati saya. Kakak. Ya. Jawab. Yaitu Kak Aslina. Tapi sering kita lihat kalau kayak gini kan Pak ya. Tapi dia sudah istri orang. Jawaban nama. Ya pas pembicaraan Kak Aslina itu kan diganti dengan apa? Rizky. Apa pula? Kan kayak gitu juga. Emang enggak ada kan jawab yang lain kan? Ini mata hati. Kamu di tempat sama siapa tuh? Mati kau ya. Guys, jawabannya ini yang bahaya yang takutnya. Cok. Enaknya di dapur atau di kamar? Wis. Keduanya enak, Cok. Jangan, satu lah, Cok. Iya, enaknya di dapur atau di kamar yang punya. Di kamar lah. Kenapa itu? Enak leluasnya kita, Cok. Kan di dapur juga bisa masak sambil. Enak. Nanti aku kena percikan minyak lah ya kan. Di kamar. Kamar terus. Enak di kamar. Jadi enak ngapain? Ya ngapain? Jelaskan. Bareng enak. Gitu enak. Ya. Ganti baju enak. 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 Nyaman di kamar ya? Iya nyaman lah. Jawabannya seperti itu. Oke. Yang terakhir. Lagi. Nih. Tinggal satu lagi guys. Tinggal satu punya aku. Tolonglah buka. Ya ambil kan lah. Apa lagi dia cok? Lagi. Nih guys, simpel aja pertanyaannya. Gebetan. Gebetan? Gebetan sekarang? Iya. Iya. Yang aku dekati sekarang gak gebetan ya? Aku dekati sekarang Ica di Ketsi kan? Ya, dengar aku Ica. Ya itu. Ica di Tangerang ini bahasa Indonesia kan? Ya udah, menurutmu Ica itu seperti apa? Cantik, baik. Di bentak-bentak pun senyum-senyum aja. Iya ya kan? Iya. Pernah dibentak-bentak. Iya, pernah sering kubentak dia karena dia backup. Yang mau jadi, Eca. Tapi dia baik pokoknya. Itu menyatukan nama orang-orang cuaca. Iya kan?
Lemah caca. Aduh. Jadi yang di luar Kepsi, kan banyak. Di luar Kepsi nggak ada lagi, dulu ya pernah kan dekati. Yeah. Yang nonton konten pernah berdekati dulu. Tapi menjauh. Menjauh. Alasan kan menjauh? Hah? Enggak selevel lagi. Sama lah ceritanya yeah. Sama apa tadi kan? Honda Fit. Iya kan? Oke guys, ya penutup. Seperti itulah kira-kira permainannya atau challenge-nya. Tinggal tergantung kalian lagi kayak mana menanggapinya. Ini kejujurannya jujur nih kan? Jujur lah. Itu udah jawaban yang keluar dari mulut masing-masing, kita nggak tahu dari hatinya atau tidak ya kan? Yeah. Yang penting kan dari hati ke mulut. Yeah. Jadi dari mulut ke hati. Kalau ada perilaku-perilaku kami yang tidak selayaknya, sepantasnya, tolong dimaafkan karena ini hanya sekedar hiburan buat kalian yang ada di rumah. Oke. Okay. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe Randy Entertainment. Yoi. Semoga bisa terus membuat-buat konten yang lebih menarik lagi buat kalian. Tolong di komen ya, komen konten apa selanjutnya. Jangan ya, bilang kamu yang jangan di komen. Tolong di komen ya. Konten-konten selanjutnya. Kasih masukan, request. Nanti Abang Hasanuddin yang jadi sampai bertemu.